Assalamualaikum. Wow. Di kamar bagian sini tadi bunyinya. Suaranya. Wih, Allah Akbar. Apa itu? Hai, siapa di dalam? Keluar. Halo teman-teman, kembali bersama Mamuk Kejora Channel. Pada malam hari ini, saya camping di rumah kosong teman-teman ya, ataupun explore di rumah kosong. Ceritanya rumah ini pemiliknya sudah meninggal teman-teman. Sekarang kita coba dekat ke sana. Kita lihat kondisi rumahnya bagaimana. Ini saya dapat informasi dari warga setempat. Katanya di rumah ini ada penunggunya ya teman-teman. Angker, ada suara-suara aneh dan juga penampakan yang sering dilihat oleh beberapa orang warga. Ya, kondisinya teman-teman. Oh ya, rumah ini tidak jauh dari jalan raya ya teman-teman ya. Jaraknya sekitar 20 atau 30 meter aja dari jalan raya. Tapi karenanya di depannya sudah cukup semak, hampir tidak kelihatan ya dari jalan. Nah, ini ada tangga untuk naik ke lantai 2. Sekarang kita coba lihat ke belakang dulu ya teman-teman ya. Wow. Luar biasa teman-teman. Ada apa di rumah ini? Teman-teman, sekarang kita coba untuk menaiki tangga ini teman-teman ya. Kita mau ke lantai 2. Inilah kondisi tangganya teman-teman. Ini di bawah tangga ada kursi yang sudah rapuh. Sekarang kita coba naik ke tangga ini, teman. Kita naik ke atas. Wow. Sangat mengerikan, teman-teman. Kacanya sudah pecah. Tutup ya. Assalamualaikum. Beginilah teman-teman kondisi di rumah ini lantai 2. Terlihat ke atas. Wah.
Apa tuh? Kondisinya teman-teman. Ngeri sekali teman-teman. Oh ya, di sini ada kamar. Ada dua kamar ya teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat. Kamar yang pertama. Assalamualaikum. Ini kamarnya teman-teman. Ini ada kamar satu lagi. Kamar bagian belakang teman-teman. Tidak ada apa-apa di sini, teman-teman. Kita turun, teman-teman. Pintu depannya ini terkunci. Kita coba cari celah untuk masuk ya. Mudah-mudahan pintu belakangnya tidak terkunci, teman-teman. Ini ada jendela, teman-teman. Wow. Di belakang ini kebun sawit, teman-teman. Ini ada pohon kelapa. Wah. Cukup mengerikan, teman-teman. Kita coba buka pintunya. Coba kita buka pintunya, kita dorong pakai kaki. Sekarang kita masuk ke dalam, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada siapa di dalam? Ada siapa di dalam? Wow, ini dapur, teman-teman. Ini kamar mandi, teman-teman ya. Coba kita lihat apakah ada airnya. Inilah kondisi kamar mandinya, teman-teman. Sudah rusak. Bau lagi. Ini bak airnya. Ada apa di dalam? Banyak sampah, teman-teman. Bak airnya. Ih, merinding. Sepertinya ada yang ikuti langkah saya, teman-teman. Di belakang. Selangkah saya melangkah, dia melangkah lagi selangkah. Dari tadi kayak gitu. Inilah kondisi di ruang dapur, teman-teman. Sekarang kita coba keluar, masuk ke ruang tengah atau di ruang tamu juga. Assalamualaikum.
Ada apa di sini? Di lantai satu ini ada 3 kamar, teman-teman. Nanti kita coba masuk ke kamar satu persatu, teman-teman ya. Mudah-mudahan kamarnya tidak terkunci. Kita ingin melihat ada apa di dalamnya. Ini ada lemari, teman-teman. Lemarinya seperti kosong. Tidak berisi apa-apa. Ini kamar, teman-teman. Kita coba lihat ya. Ada apa di dalam kamar ini? Lihat ke dalam kamar, ada apa di sana? Assalamualaikum. Ada siapa di dalam ini? Ngeri, teman-teman. Wow. Lantainya masih kerikil, teman-teman. Baunya luar biasa, menyengat. Ini ada ranjang. Wow, ini ada lebah, teman-teman. Lihat tuh, ah, lebah. Banyaknya. Ada kecoa juga. Aduh. Sudah dipenuhi lebah di sini. Lebah, teman-teman. Sarang lebah. Untung malam hari ya, kalau siang dia akan menyerang. Ada siapa di sini? Kalau ada penunggunya, keluarlah. Saya ingin melihat kalian. Tapi bukan untuk melawan kalian ya. Saya hanya ingin melihat. Jangan kalian aja yang bisa melihat wajah saya. Saya juga ingin melihat wajah kalian. Berapa seram kalian itu. Saya tidak akan cari musuh. Tidak ingin melawan kalian, tapi kalau kalian mau mencelakai saya akan melawan. Saya akan hadapi kalian. Memang ada penunggunya, teman-teman. Pundak saya rasanya berat. Kurang hati-hati, dia bisa masuk ke tubuh saya. Saya bisa kesurupan. Tapi insya Allah, saya bisa menghadapinya, teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke kamar. Ini kamar depan ya. Ada apa di dalam kamar ini? Halo? Ada apa di dalam?
Dalam, teman-teman. Seram, teman-teman. Wah, baunya. Ini rumput sudah masuk ke dalam, teman-teman. Lihat. Oke, sekarang kita keluar. Kita coba masuk ke kamar yang lain. Ini ada kamar lagi. Oh, sepertinya ada tutup pintunya, teman-teman. Terkunci, teman-teman. Ada kuncinya. Kita nggak bisa masuk ke sana. Ya sudah. Sekarang kita coba duduk dalam beberapa jam di sini. Saya ingin ngintip apakah memang ada penampakan, teman-teman. Saya mengharapkan bisa berjumpa pada malam hari ini. Nah, sementara kita menunggu, kita santai dulu, teman-teman ya. Kita merokok dan sambil menikmati snack. Ini ada bandrek, teman-teman ya. Ini bandrek kesukaan saya, favorit saya. Bandrek Pak De Podomoro. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, luar biasa. Ya teman-teman, kita makan ya. Nah, seperti biasa, suapan pertama saya hadiahkan buat kalian ya. Nah, tapi izinkan saya untuk mewakili kalian semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, malam semakin sunyi. Sekarang sudah jam 2 kurang seperempat, teman-teman.
Ada suara, teman-teman. Sepertinya ada orang di kamar. Lagi banting-banting. Ya, kita cek ya. Kita lihat di kamar. Ih, merinding. Kamar bagian sini tadi bunyinya, suaranya. Wih, Allah Akbar. Apa itu? Hai, siapa di dalam? Keluar. Gak ada apa-apa. Kalau memang ada penunggunya, keluar aja. Banting-banting pula dia. Coba kita lihat di kamar sebelah. Ada apa di dalam? Kurang ajar kalian nih. Beraninya gitu doang. Teman-teman, sekarang sudah 3:30, teman-teman ya. Kamera di luar on. Saya belum tahu apa hasilnya ya, apakah ada penampakan atau tidak. Nanti di rumah saya cek. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Like-nya juga ya teman-teman ya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya berikutnya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.